Oke bro, nah ini dia yang telah lama kita tunggu. Perkenalkan, ini sahabat lama saya. Dia satu profesi dengan saya. Dia doyan sekali dengan coklat jadul. Jadi mulai keringan hitam, ya, terus kaset tape deck, kemudian ada radio cawan, radio tabung, kiri hitam putih, Begitu pun kalau kendaraannya dia pakai Vespa. Vespa tua. Jadi hidup di zaman sekarang, tapi peralatan sama hobinya di dunia perjadulan. Tapi benar bro, itu kalau dunia perjadulan itu mahal ya? Ini pasti mahal sih. Mahal. Lumayan. Jadi patinya itu melipat kalau dari rongsok. Dari rongsok kita beli kilo, dijual, jadi nyampe 10 kali lipat lebih. Oke, mantap. Jadi untuk kedepannya ada cita-cita untuk membuka rongsok? Ada, pernah terbesit di pikiran membuka rongsok tapi khusus untuk piringan hitam, kaset sama Vespa gitu. Itu aja. Kalau yang botol-botol plastik mah kagak. Oke, Iya. Oke, ini dia kebetulan hari ini ya tujuannya akan mencari barang-barang tertentu ya, diantaranya seperti apa tadi kan? Tadi pair buat skripsian saya, terus kalau ada piringan hitam aku juga sekalian sambil menyelam minum air. Aduh, deg-degan nih mau kerongsok. Oke, jadi hari ini kebetulan berdua ini ada waktu senggang dan di daerah sini banyak tempat rongsok ya. Sangat berat sekali untuk mengatakannya, namun itu adalah tempat yang paling terindah buat kami. Sangat berat sekali, namun itu berkesan. Rata-rata orang-orang dunia servis itu setelah mengenal rongsok dia akan ketagihan pasti. Jadi semakin kesini ya, dunia elektronik itu akan upgrade ya untuk komponen yang lebih lama dan kebelakang-kebelakang dan tidak banyak ditemukan di toko, lalu akan anjurnya terjunnya ke dunia rongsok. Gak apa-apa kan kita belak-belakan di sini. Jadi untuk satu profesi ini biasanya memiliki satu kesamaan dan satu apa ya, kasihkan tersendiri di bidang elektronik ya, antaranya ini piringan hitam kaset tua ya. Kaset tua. Kalau ini piringan apa sih? Piringan panci, tubuh panci mulus, sudah direstorasi, masih mulus. Ini boleh di bete dengan apapun ya. Ini peninggalan zaman Majapahit kuno. Zaman kerajaan. Ini saya tadi bawa apa ini, laptop bekas orsinil. Ya, ini doyannya pada polisi. Oke, mantap. Jadi baterai laptop ini digunakan sebagai penyimpan tegangan dari proyekan ya? Iya, itu proyekan. Wah, udah dibuka. Udah terbuka ternyata, dan hasilnya ada warna ungu baterai.